BMKG Bandara Internasional Minangkabau memprediksi Sumatera Barat bakal diguyur hujan selama bulan Oktober mendatang. Selain masa periode hujan, terjadinya pembentukan awan aktif menjadi penyebab bulan Oktober bakal turun hujan. Prakirawan BMKG Budiman mengatakan hujan lebat bakal terjadi di kawasan pesisir pantai seperti Pasaman, Pariaman, serta Kota Padang. Namun kawasan pesisir pantai lainnya seperti pesisir selatan hanya berpotensi hujan ringan. Ya, kalau dilihat Oktober, November ini curah hujan di Sumatera Barat cukup tinggi ya. Jadi kalau prediksi untuk Lebaran Haji ya Idul Adha, potensi hujan masih cukup besar. Mungkin intensitasnya ringan hingga sedang. Dampaknya mungkin? Dampaknya mungkin ya kalau apa namanya banjir, genangan air ya, genangan air. Mungkin kalau yang mau sholat di luar mungkin ada potensi untuk hujan. Budiman menghimbau seluruh warga Sumatera Barat agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang bisa terjadi kapan saja, terutama sekali yang berada di kawasan pesisir pantai. Alda Ferry, Padang TV.